Sementara itu, pemirsa, anggota DPRD RI Heru Widodo yang juga hadir dalam reses Zainal Hakim sangat mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai bentuk kolaborasi praksi Partai Kebangkitan Bangsa dari pusat hingga ke daerah. Kegiatan reses masa penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Banjarmasin yang dilakukan Zainal Hakim, anggota DPRD fraksi PKB, mendapat apresiasi dari anggota DPR RI fraksi PKB Heru Widodo yang juga ikut mendampingi kegiatan reses. Yang mana menurutnya kegiatan tersebut sebagai bentuk kolaborasi fraksi PKB dari pusat hingga ke daerah. Heru Widodo juga mengapresiasi dan bersyukur anggota DPRD Banjarmasin fraksi PKB masih bisa turun menemui warga meski melalui kegiatan reses. Sebab hal tersebut merupakan bagian kegiatan penting sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi warga. Prinsipnya berkolaborasi antara DPR RI, provinsi, dan kabupaten. Karena semakin nanti kita bisa melakukan kolaborasi dengan baik, tentu persoalan yang ada di bawah akan semakin mudah kita selesaikan. Misalnya di bawah Pak Zainal Hakim, ada persoalan yang kemudian tidak bisa diselesaikan di kota, kemudian di provinsi tidak bisa. Nanti saya di pusatnya yang akan membantu eksekusinya. Begitu juga dengan yang lainnya, karena Pak Zainal Hakim ini adalah anggota DPR yang langsung menyentuh masyarakat secara langsung. Jadi saya kira ini momen yang baik, ini adalah kesempatan yang baik dan digunakan dengan baik bagi masyarakat kita untuk menyampaikan aspirasi. Dan alhamdulillah penerimaan masyarakat juga sangat baik dan luar biasa. Dirinya juga senang masyarakat mampu menggunakan dengan baik aspirasinya, yang mana banyak juga aspirasi warga yang sudah direalisasikan oleh Zainal Hakim. Risna Banjar TV.